yang saya banggakan. Tadi jam 3:30 ya kita. 3:30 itu saya dengan Mbak Heni masuk ke Sasana Narindro untuk bertemu dengan Kamasinghun. Untuk ya, kalau selama ini dianggap berseberangan terus, ini tadi sudah mencapai kesepakatan. Intinya kan saya menyampaikan ke Kamas itu bahwa saya itu masuk keraton tidak akan ngapa-ngapain ke Kamas, saya mau kembali bekerja karena saya punya tanggung jawab yang besar untuk lestarinya keraton ini sesuai dengan dawuhnya Simon Bapak. Nah itu, dan saya juga akan menjalankan apa yang dipesankan Simon Bapak kepada saya untuk membantu ngeladeni dalam gitu Kamas gitu. Jadi jangan punya penggalih yang tidak baik terhadap saya gitu. Ya memang tadi sempat karena tidak paham lembaga Dewan Adat itu apa, dan saya sampaikan dan beliau paham gitu, paham dengan apa ekspresi yang sudah tidak begini, jadi sudah apa lejar gitu kalau orang Jawa itu. Intinya bahwa lembaga Dewan Adat ini kan memayungi adat Keraton Surakarta juga, termasuk di dalamnya dan dalam gitu. Jadi jangan kalau punya penggalih yang tidak baik terhadap lembaga Dewan Adat. Apapun perjalanan 18 tahun sekarang ini sudah mendapatkan apa kedudukan keraton ini bisa menjadi subjek hukum. Jadi keraton kalau punya masalah hukum mau tidak repot untuk menghadapinya. Jadi beliau tahan. Terus yang paling utama, Pak Mas, untuk hari ini secepatnya apa untuk menjawab Mas Gibran. Kalau memang Mas Gibran mau ketemu dalam, kalian dan dalam monggo ditemui. Intinya kalau mau merenovasi keraton ya udah direnovasi aja. Dalam kersane piye, dalam sebagai apa lembaga hukumnya, lembaga Dewan Adat itu yang berbadan hukum mendampingi. Jadi ini tadi yang sangat berperan untuk menemukan saya. Itu kan sudah berkali-kali sebelum ini sudah ketemu dengan Simon, menyampaikan tadinya ya masih terkontaminasi dengan apa ya, banyak yang masuk gitu, situasi yang kemarin terjadi masih belum iya gitu, belum ya. Akhirnya tadi yang pertemuan yang terakhir kemarin baru beliau mengiyakan. Ini kan cucu keluarga besar dari keraton, juga cucu dari Raden Panji Suroso. Itu gubernur pertama Jawa Tengah itu, setelah jadi provinsi. Jadi masih keluarga, dan alhamdulillah ini sudah tercapai. Dan saya mohon dukungan penjenengan sedoyo untuk bisa secepatnya keraton ini pulih juga nopo keadaannya. Dan kalau pemerintah itu nopo mau merenovasi keraton dengan yang sudah disiapkan, yang kemarin itu selalu masih konflik, jadi udah nggak ada konflik gitu. Jadi semua bisa dibicarakan bersama, dan monggo pemerintah kalau nopo mau mengucurkan dananya, tinggal kita menyetujui sama-sama Simon di mana yang akan dibangun. Dan nanti setelah dibangun pastinya tidak hanya dibangun terus diteke wae, tapi bagaimana bisa tetap bisa untuk pembelajaran bagi masyarakat. Pastinya masyarakat yang membutuhkan, karena di sini itu baik arsitekturnya, baik apa tata kelola pemerintahannya itu sudah menjadi kajian akademisi, yang mana kami sendiri sudah melakukan itu sejak lama gitu. Nah, ini bisa kembali pulih setelah 18 tahun ini 5 tahun ini berhenti ya, ini bisa kembali lagi.
Monggo kalau ada.